Sudirlun, seratusan warga dari Desa Palimbungan dan Desa Pasimegat, Kecamatan Kawai 16, Aceh Barat, Kamis berunjuk rasa ke kantor bupati setempat. Warga menyuarakan penolakan pelantikan pejabat sementara geci dan meminta dua geci yang lama dikembalikan. Menurut warga, pemecatan dua geci desa tersebut dan penunjukan pejabat sementara merupakan sikap sewenang-wenang Pemkab Aceh Barat. Aspirasi ini sendiri merupakan yang kesekian kalinya disampaikan warga setelah sebelumnya juga telah disampaikan kepada pihak kecamatan. Dalam aksi ini, warga gagal bertemu bupati maupun wakilnya. Masa hanya dihadapkan bersama asisten 3, bersama kabak hukum, kabak pemerintahan, serta kepala inspektorat. Sedangkan masyarakatnya belum nggak tahu apa-apa, apa kesalahannya kecil lama. Saya tahu masyarakat nggak ada kesalahan apa-apa. Tapi sekarang kecil lama sudah dicopot. Dari Melabuh, Rizwan, Serambi On TV.